السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وبعد، أخبار سبع سبع semua diharapkan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah. Hari ini saya berada di kampung di Batu Balai Jalan Tepuang dan hari ini saya mengambil peluang yang untuk membuat satu rakaman video di sini untuk perkongsian kita bersama insyaAllah menyambung bicara kita daripada buku Penawar Pagi Hati. Jadi sahabat-sahabat yang sekalian, alhamdulillah kita akan sambung perbincangan kita daripada buku Penawar Hati ini. Dan seperti mana yang kita jelaskan dalam sesi yang lepas, antaranya kita telah menceritakan tentang betapa mata ini ya Allah SWT jadikan dia untuk kegunaan kita, bukan sahaja di dunia dan tetapi juga di untuk kegunaan di akhirat. Dalam ayat yang lepas kita telah pun menceritakan tentang bagaimana Allah SWT mengkhabarkan kepada kita, memberitahu kepada kita, bahkan memberi arahan kepada kita ya, supaya kita menutup mata kita daripada melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mata ini memainkan peranan yang sangat penting untuk kita. Kita gunakan mata kita untuk urusan-urusan keduniaan kita, tetapi kita tak boleh lupa bahawa mata juga sepatutnya ya digunakan untuk tujuan keakhiratan. Baik. Hari ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan terus membincangkan ya, kita akan membincangkan satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan mata. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Surah Al-Azim, surah Ghafir ayat ke-19. Baik, yang bermaksud Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hati. Baik, dalam ayat ini Allah SWT menceritakan ataupun menyentuh dua perkara. Yang pertama, yang pertamanya Allah mengetahui ya, pengkhianatan pandangan mata seseorang. Itu yang pertama, yang Allah Ta'ala tahu apa yang dilihat oleh mata kita. Dan yang kedua, Allah juga tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi sahabat-sahabat yang ada sekalian, meskipun kadang-kadang kita melihat sesuatu benda dan tidak ada siapa pun melihat kita dan tak ada siapa pun yang tahu, tetapi kita kena faham, kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa ada Allah yang sedang memerhatikan kita, ada Allah yang sedang melihat kita, dan ada para malaikat yang menulis semua catatan amalan yang kita lakukan melalui mata kita. Dan bukan itu saja, Allah Ta'ala juga tahu ya, Allah Ta'ala juga maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang ya, mata kita melihat satu benda, satu perkara yang maksiat, dan sebenarnya kenapa ianya penting untuk diberikan perhatian, kerana daripada mata lah ya, dia akan turun ke hati, dan daripada hati itulah dia akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada sesuatu yang tidak baik. Kalau mata kita melihat satu benda yang baik, dia juga akan masuk ke dalam hati, tetapi dia akan melahirkan amalan-amalan yang baik. Tapi kalau kita melihat satu benda yang buruk, yang tidak baik, yang diharamkan oleh Allah SWT, maka dia juga turun ke hati kita dan dia akan mengeluarkan satu amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat yang sekalian, di mana saja kita berada, dalam keadaan bagaimana kita pun ya, walaupun kita rasa tidak ada orang yang melihat kita, tapi kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa setiap saat, setiap ketika Allah SWT sentiasa melihat kita dan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang kita berbuat baik dengan kawan-kawan, muka kita senyum ya, tetapi pada hakikatnya kita telah menyimpan dendam dalam hati. Allah mengetahuinya. Kadang-kadang kita melihat sahabat-sahabat kita mendapat sesuatu anugerah, mendapat kenaikan pangkat sebagai contoh, kita pun mengucapkan tahniah kepada dia. Padahal hati kita sangat sakit. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi sahabat-sahabat yang sekalian, sebenarnya tidak ada apa yang terlindung daripada ilmu Allah. Tidak ada sesuatu benda yang dapat kita sembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui hatta apa yang dalam hati kita. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati dalam setiap amalan kita ya, supaya kita sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hadis Nabi SAW yang menyentuh tentang mata kita, tentang pemandangan kita, antaranya Nabi SAW bersabda ya, Nabi SAW bersabda, innan nadhra ila mahasinil mar'ah sahmun
مسموم من سهام إبليس فمن تركها أذاقه الله تعالى طعم عبادة تسره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ini adalah satu pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan mata kita. Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Minta maaf ganggu sekejap. Okey, kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat semua, tolong share dan like supaya apa? Supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebenarnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis yang ini membinasakan. Artinya apa dia? Artinya kita melihat walaupun kadangkala alasan kita melihat, ya, kita melihat perempuan yang cantik, kita apa dia? Kita beri alasan untuk kita melihat kebesaran Allah, keindahan ciptaan Allah, tapi itu pun sebenarnya adalah salah. Tidak boleh memandang wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Nabi kata apa dia? Sahmun masmumun. Sahmun adalah merupakan anak panah yang beracun, yang sangat bahaya, yang boleh merosakkan iman, yang boleh meruntuhkan keimanan kita, yang boleh melemahkan keimanan kita. Kenapa? Ia sahmun min siham iblis, ia adalah merupakan salah satu daripada anak panah beracun yang disediakan oleh iblis, satu lemparan, satu panahan daripada iblis yang merupakan senjata yang sangat ampuh bagi iblis untuk merosakkan umat manusia khususnya orang-orang Islam. Jadi hari ini kita lihat, ya, kita lihat di mana-mana dunia pun kita lihat bahawa banyak kes-kes yang berlaku kerosakan seseorang itu, ya, seorang lelaki adalah disebabkan oleh wanita. Kenapa? Kerana dia tidak dapat menahan mata dia daripada melihat benda haram. Seperti mana kita selalu jelaskan bahawa apabila kita melihat satu benda haram, dia akan masuk dalam hati kita, dan bila masuk dalam hati kita maka timbullah kegairahan, keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Maka sebab itulah kita kena elakkan al-wiqayatu khairu minal ilaj. Satu istilah yang menyebutkan bahawa al-wiqayah, kita menahan diri daripada melakukan satu perkara itu adalah lebih baik daripada kita mengubati. Artinya kita mengambil jalan untuk menyekat sesuatu benda yang buruk berlaku adalah lebih baik daripada kita tunggu benda itu berlaku kemudian kita cuba merawatnya atau kita cuba menyelesaikan masalah. Sebab apabila berlakunya perzinaan, apabila berlakunya dosa, maka ia adalah satu benda yang sangat sukar untuk kita ubah. Benda itu tidak mungkin diubah. Bila kita buat maksiat maka kita tidak mungkin dapat berubah, apatah lagi kadangkala bila melibat dengan benda-benda yang kemaksiatan, perzinaan dan sebagainya. Maka sebahagian daripada mereka yang terlibat ini terkena berbagai-bagai penyakit, maka pada ketika itu penyesalan sudah tidak ada lagi artinya. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang sekalian, jaga mata kita kerana dia merupakan, ingat, setiap kali kita memandang wanita-wanita yang haram maka ketahuilah itu adalah salah satu daripada apa dia? Salah satu daripada panah yang beracun yang disediakan oleh iblis, ya, untuk merosakkan kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Faman taraka, barang siapa yang mampu meninggalkan apa pandangan ataupun mampu menahan dirinya daripada memandang benda-benda haram atau memandang wanita-wanita yang diharapkan oleh Allah SWT, Nabi kata apa dia? Faman taraka adzaqahu Allah taala ta'ma ibadatin tasurruh, maka dia akan memberikan kelazatan kepadanya dalam beribadah. Kenapa? Kerana mata ni seperti mana yang kita jelaskan, bila mata kita melihat satu benda yang haram maka dia terlekat dalam jiwa kita, dalam hati kita. Maka apa yang kesan dia kadangkala bila kita sembahyang Allahu Akbar pun datang wajah-wajah tersebut, datang imej-imej tersebut, datang rupa-rupa yang demikian yang kita pernah lihat melalui mata kita. Sebab itulah kita kena kurangkan melihat benda-benda haram. Kalau boleh terus tutup mata kita daripada melihat benda haram, kerana kalau kita mampu menutup mata kita daripada melihat perkara yang haram, maka Nabi kata di sini, ya, Nabi kata, ya, maknanya adzaqahu Allah taala ta'ma ibadatin tasurruhu, maknanya Allah taala akan memberikan kekuatan kepada kita dalam ibadah. Artinya hati kita suci, hati kita bersih daripada perkara-perkara kemaksiatan, maka kita bila kita solat kita akan boleh solat dengan khusyuk. Maka bila beribadah, bila kita boleh beribadah dengan cara yang lebih baik, kerana tidak ada gambaran-gambaran, tidak ada image-image yang tidak baik datang mengganggu pemikiran kita, maka insya-Allah solat kita, ibadah kita akan dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih baik dan lebih sempurna. Jaga mata, insya-Allah hidup lebih berarti. Insya-Allah jaga hati, maka juga kita hidup lebih bermakna biiznillah.
Itu saja sahabat-sahabat yang sekalian. Renungan untuk kita kali ini, moga-moga ada kemanfaatannya insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Aku lukau lihada. Wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.